saya sudah salat subuh ini saya tidak setiap hari saya persiapkan untuk minum madu saat perut masih kosong. tidak selamanya tiap hari karena dan ini sudah dua tahun ini madu saya madu asli dari Baduy dari hutan di dikirimkan lalu itu eh, dua tahun lalu 2017 itu dari pegunungan di tanah mandar di sini kabupaten lagi ini di atas jauh juga hutan saya dibawakan itu madu hitam jadi mungkin jadi setiap warna hitam karena tahunnya hitam kalau warna seperti ini berarti atau pagi ya misalnya dini hari ada kesempatan ya salat lain tahajud misalnya sesudah itu boleh minum madu begitu juga habis salat subuh setelah itu sarapan saya biasa kurma ini kurmanya kebetulan memang dari Habis satu tinggal ini lagi satu itu belum saya karena yang satu ini saya Selama bulan puasa ramadan saya jadikan Konsumsi buka puasa saya jadikan juga konsumsi sahur okay. Manis kan Jadi serba manis memang Karena saya lihat Kondisi saya kemarin kemarin yang kurang yang yang kurang ya hai madu ini selain itu juga balik adalah sunnah, jadi dia, di, di dilakukan minum madu, dapat tamal tidak dilakukan, tidak mengapa. Dan saya harus minum air putih hangat ya, air panas, air panas. Jadi ini Jadi air panas tadi malam saya masak, berarti panas masih panas sekali, ya. Saya juga minum kopi, saya biasa minum minum kopi juga Jadi air minum dingin yang sudah jadi masak juga, nah, saya kasih setengah, panas dan panas, masih panas. Nah, ada satu hal juga, saya sedang keluarga, dan itulah kebiasaan saya bawa di sini di Tanah Mandar, Kabupaten Majek Sulawesi Barat. Saya memasak air, di atas eh, tungku gerabah. pakai kayu ya pakai kayu dan saya melihat banyak orang minum langsung dari galong sementara itu belum tentu higienis bersih berdasarkan kesehatan banyak orang minum di mana mana saya biasa tegur jangan sebab itu bisa mengganggu kesehatan tapi katanya itu dari dulu nenek moyang kewah Nah, buktinya kan saya pernah dapat dalam satu galung itu di satu warung. Uh, ada jentik di dalam jentik nyamuk. Bahkan ada amuba-amuba atau apa itu kayak gang-gang-gang-gang. Kira, Kira saya telepon uh, kadis apa? Kadis ke kesehatan. Pada saat itu dokter Evawati di Majene ya, kepala dinas kebetulan saya kenal sehingga saya telepon Adi nah, terjunkanlah kepala bidangnya di yang khusus bidang kesehatan dan lingkungan kalau tidak salah ya bidangnya ya turun langsung betul dia lihat banyak jentik nyamuk di dalam galon. Nah bagaimana juga kalau masyarakat membiasakan ya minum langsung? Bagaimana bisa dikatakan bahwa eh, itu sudah turun temurun tradisi diminum. Sementara yang produksi galon ini kan modern dia hanya lahirnya atau mulai nampak pada ya tahun-tahun 90-an ya galon ini mulai diproduksi tahun 90 mungkin waktu itu masih gentong buat kakek nenek buyut nah salah satu cara inilah yang membuat saya menambah imun saya atau membakar lemak saya saya Nah, menurut beberapa pakar, eh, tetapi saya, siapapun boleh menguji bahwa madu asli itu bisa diuji. Saya simpan di kulkas ini sudah hampir satu tahun dalam kulkas, ya. Jadi kalau dia beku seperti es, maka itu berarti campuran air. Tetapi kalau dia tidak beku, dan dia kental saja. Nah, seperti begini nih. Itu berarti madunya asli. Dan satu hal. Yang paling terpenting cara mengetesnya madu itu ya. Teteskan ke bawah. Atau simpan sendok bekas yang kita minum. Semut itu tidak akan naik. Dia hanya di pinggir karena mencium bau manis. Nah, jadi, nah madu asli itu kan manisnya beda-beda tipis dengan gula. Kalau dia manis melebihi madu. Kan kalau madu itu ada khas ya. Ada khas khusus manis. Maka madu itu palsu. Nah kemudian juga. Dia apa namanya. Tidak bercerai kalau disiram air masuk di piring itu. Dan tidak mudah pecah. Ya karena madu kan kental itu. Nah ini di kulkas saya simpan ini. Saya keluar ini. Lihat. Dia tetap uh, agak-agak anu ya dan seperti yang dikatakan akan beku kalau coba anda kasih masuk di kulkas uh, dalam botol-botol begini kemasan anda masukkan di kulkas air tunggu satu dua hari pasti menjadi es beku kan sampai nah, sama dengan itu ini tidak jadi jadi es sudah hampir satu tahun loh sejak saya dikirimi karena dua dari Badui hutan rimba Ya, yes, oke, okay. kita mulai ya. Jangan lupa, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, rahim, pengasih, Maha penyayang, Mah manbah rahim. Hmm. Alhamdulillah rabbil alam Luar biasa. Jadi madu ini uh, dia mengandung sari makanan dan juga sari minuman karena dia cair ya. Nah, bayangkan itu. Kalau kita baca hadis, luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan dana memberikan penjelasan yang akurat dari sabda-sabdanya berupa hadis tentang madu ini dan pada akhirnya kan di abad 22 ini abad 22 ya abad 21 para ahli kesehatan sejak dunia berkembang modern sepeninggal Rasulullah SAW, Wasallam Madu diincar dan selalu menjadi konsumsi utama kesehatan juga di dunia. Jadi luar biasa sama dengan pandemi ke penyakit virus corona 2019 yang awalnya di Cina lalu menyebar ke seluruh dunia hingga negeri kita tercinta Indonesia itu pakai juga hadisnya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau anda berasal dari daerah wabah penyakit maka jangan keluar dari kampungmu Sepukulan kurang lebihnya ya dan bagi anda yang mau yang dalam perjalanan menuju kampung suatu daerah suatu negara yang sedang dilanda wabah penyakit jangan masuk ya wabah wabah itu namanya menular itu dipakai itu hadis Rasulullah tapi kenapa di medsos banyak yang bully banyak yang benci kurang ajar laknatullah jadi jangan jangan sekali sekali membuat kebencian kebencian ujaran kebencian dan itu nyata nyata bukan orang yang beriman dan tidak beragama yang melakukan ya jadi kembali bahwa madu yang di tak satu pun di dunia ini selama Allah menciptakan bumi yang menyerukan, yang meminta, yang menghadiskan kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khasiat madu. Nabi Muhammad wasallam tidak sekolah, tidak pernah belajar, menulis, hanya mendapatkan wahyu ikra, bacalah. Tidak pernah, karena bukan seorang peneliti, dokter, apa, Tidak pernah tahu bahwa ini mengandung suatu uh, kesehatan yang betul-betul bisa meminimalisir uh, penyakit dan sebagainya kan? Dan dokter para kesehatan sudah meneliti bahwa ternyata luar biasa kandungannya. Nah, setelah itu, maaf saya cuci dulu ya. Ah. saya sengaja cuci karena kan menggantung kata. karena topik kita bukan penjelasannya untuk menguji madu asli cuma ini imun saja ya menambah tenaga ya setelah itu minum madu saya minum air hangat beberapa detik ya jangan langsung minum biarkan dulu agak ya berproses di dalam Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah itu saya sarapan. Sarapan Madu, eh madu, eh uh, kurma. Saya, kebiasaan saya, makan kurma sejak dulu kalau buah puasa, sehingga terbiasa merasa kenyang. Jadi saya kalau belum puasa, Ramadan itu tidak uh, banyak makan nasi. Sekarang pun juga, apalagi saya sendiri ya, saya sendiri, sehingga biasanya kalau betul, Rasulullah mempraktekkan bahwa ada kita bisa ambil hikmahnya kita ambil kesimpulan mengapa pada zaman itu belum ada produksi-produksi makanan yang anu karena dia uh, diproduksi saat itu adalah mentalitas ketiga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentalitas uh, membentuk mentalitas karakter yaitu melalui agama Islam waktu itu maka Rasulullah berdakwah melalui wahyu-wahyu yang diterimanya itu bahwa kehidupan seperti ini yang baik. Nah itu salah satunya contoh itu minum madu tadi saya jelaskan. Juga kurma. Kurma artinya kalau kita menarik ke belakang dari ke belakang ya bahwa Rasulullah mengajarkan kesederhanaan. Bahwa hal biasa yang kita lakukan sederhana dengan makan sedikit. Misalnya kurma, maka terbiasa pula karena ini mengandung juga gizi, kemudian juga e, perasaan kenyang. Ini khas saya biasa begitu. Nah artinya suatu saat kita tidak memiliki uang banyak, tidak memiliki makanan, hanya kurma yang begitu murah ya, murah bisa mengenyangkan, bisa mengganjal perut dari kelaparan. Nah contoh kasus ketiga bulan uh, Ramadan puasa, Rasulullah didatangi oleh orang yang kalau telisik itu hadis itu orang berbohong ya, dia katakan uh, dia tidak berpuasa tetapi uh, dia juga katakan dirinya tidak ada orang miskin di kampungnya, yang ketika dia katakan saya tidak berpuasa apa yang harus saya lakukan, Rasulullah uh, memberitahukan bahwa bayar fidyah. Biar video 60 orang kasih makan Dengan Ya waktu itu mangkoknya ya Kayak tempurung kelapa ya Apa istilahnya itu nah Kemudian Dikasih tidak Udah ada di daerah orang miskin Apa Dia juga mengaku dirinya miskin Maka Rasulullah Memberikannya Makanlah Bayangkan itu dan puasa Jadi tapi di zaman sekarang ini mana karena sudah banyak manusia kan di mana tidak ada orang miskin masih banyak ya. Jadi kalau bayar pidia dan boleh dibayar di luar kalau tidak mampu bayar pidia padahal pidia itu kan 60 orang itu ya tiga bisa dibayar pada puasa pada di luar bulan Ramadan bisa dibayar puasanya. Jadi bagi yang uh, istilahnya kalah uh, tidak berpuasa di Ramadan tapi sanggup mampu fisik apakah dia sakit kan mungkin tapi di luar ramadan agak baik sembuh apa ya dibayarlah itu puasa diniatkan ya bahasa apapun Allah menerima itu nah ini dia kurma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Oke sampai di sini dulu per, perjumpaan kita di subuh hari ini mungkin sudah mau pagi ayam sudah berkokok-kokok saya sudah salat subuh dan berdoa ya jangan lupa kalau bangun tidur sebelum membilas wudhu berdoa ya setidaknya Alhamdulillah rabbil alamin terima kasih allah. Saya masih diberi nafas dan masih bisa melihat dunia ini. Ya kan? Dan salat doakan orang tua, kedua orang tua, saudara, keluarga. Andai taulan sahabat-sahabat, terutama guru-guru ya, kalau kuliah berarti dosen. Sebut saja guru, dosen itu kan guru. Baik guru mengajian Anda waktu kecil. Dan itu bayangkan bahwa guru yang Anda maksud siapa. Sahabat Anda yang maksudnya sahabat-sahabat yang berbuat kebajikan. Hamba-hambamu yang senantiasa berbaik kepada aku. Tambahkanlah usianya. Jauhkanlah dari segala kesulitan. Ampuni segala dosanya. Tapi khusus doa pertama adalah kepada kedua orang tua, keluarga. Keluarga itu ada saudara, ada istri, ada anak. Tetangga. Ya kampung halaman agar diberi berkah dilindungi dari apa saja misalnya termasuk wabah penyakit alhamdulillah kampung di tempat saya tinggal tidak ada oh, mudah-mudahan tidak ada odp apapun tidak ada di kampung sebelah ada nah itu doa jadi masyarakat kita itu di sini sekitar saya nelayan saya kadang di bulan ramadan sebelum ramadan sering diskusi mereka tidak jaga jarak, saya saya ingatkan, tapi tetap mereka menyatakan tidak perlu. Tapi yang penting salah satu hal itu <coughs> jaga kesehatan dia baik, jangan untuk mengurai kan rantai virus virus. Oke sampai di sini terima kasih sudah bergabung berkisah bersama saya sharing. Silakan minum madu jangan lupa madu asli dan juga kurma ya air hangat air hangat. Itu jangan lupa. Pagi-pagi. Nah, Anda bisa makan satu biji, dua biji. Paling saya dua biji. Lalu sudah itu minum kopi panas, hangat. Dan saya kembali lagi ke laptop kalau masih ini. Sambil melihat-lihat lagi langit dari balik jendela. Semoga sehat, walafiat. Stay home. Work home. Jika Anda punya pekerjaan bisa dikendalikan lewat. Laptop internet kenapa tidak, maka sebaiknya stay home, physical distancing, jaga jarak, stay home di rumah saja. Kalau orang Makassar bilang di rumah aja, nah, bisa juga di rumah maki, bersama saya channel syariful alam, stay home, jaga ya, jangan jangan jaga jarak, di rumah saja, kerja di rumah. Silaturahmi jangan lupa bisa lewat WA, Facebook. Ya kalau datang ke rumah bertamu silakan jaga jarak untuk mengurai mata rantai virus. Karena orang yang terjangkit virus corona atau virus apapun juga ternyata sepertinya dia sehat-sehat juga. Nanti pada masa tertentu atau masa inkubasi mengalami demam yang sangat. Itu menurut kesehatan ahli kesehatan. Jadi kelihatan itu orang bahwa uh, orang yang terjangkit sehat-sehat saja terlihat, tapi nanti pada waktu-waktu tertentu masa inkubasinya berlaku maka dia drop. Nah, itu. Jadi kalau uh, anda mengalami demam batuk kemudian uh, tenggorokan sakit, mencerit mencret lagi. Uh, apalagi itu ya itu salah satunya itu ya silakan ke menghubungi medis ya e, paling setidaknya di puskesmas periksa untuk dipakai termometer itu suhu badan. Nah jangan lupa sering cuci tangan. Sebenarnya sebelum pandemi kita sejak kecil diajar cuci tangan pakai sabun karena memang virus bisa mati di sabun ya. Nah, kemudian juga ada barang-barang pegang benda di luar ya cuci tangan kalau perlu bajunya kalau anda dari, dari kerumunan orang segera rendam rinso kalau anda beberapa setengah jam atau berapa menit kemudian 30 menit lah anda kocok atau kemudian masukkan di kalau anda punya mesin pencuci keringkan di situ atau langsung anda keringkan manual ya Oke, terima kasih jangan lupa jaga kesehatan. Sekali lagi, di rumah saja. Dari saya, channel Syarbul Alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.